Ya Rasulullah, salam alaikum. Ya Rafi al-Ashan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al Mukarram Pamanda Al Ustaz Muzaki, Al Mukarram Ayahanda Abang Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita sehingga kita semua masih bisa ibadah di Masjid Al-Faizin. Semoga semua ibadah kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah dengan keberkahan majelis ilmu. Semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang melimpah, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang sedang kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh wa salihah. Tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, menjadi ahli sujud, menjadi ahlul Quran, yang belum ibadah, yang belum sholat, yang belum ke masjid, semoga dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk ibadah, dimudahkan untuk menutup aurat. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga dicabut dari hatinya keinginan untuk berbuat maksiat, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini dicatat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah laruhi al-imam Ibn Hajar al-Asqalani Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki Syekh Sulaiman an-Nuri wal-imam Jalaluddin Asyuti menjalaluddin al-Mahli wa Syekh Sawi wa Abu Surat Tanggul bin Ukar Kresib bin Ahmad bin Hasan Fatak bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak murabbi ruhina lahbi Ahmad Nagi bin Syekh wa Rasulullah Jamil Awliya wal-Aqtab wal-Amjad al-Autad Masyarakat Badillahi Salih Jami Aba'ina Ma'atina Ajadda Ajadatina walakuni dan salih wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Rajab bulan yang mulia, Rajab bulan yang agung, Rajab bulan yang istimewa, salah satu bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ada tiga yang disebut berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu terpisah yaitu Rajab. Itu bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, ya. Barang siapa yang ibadah di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, yang berbuat salah di bulan Rajab, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita minta kepada Allah, semoga di bulan ini kita dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan, dan semoga kita semua dimudahkan untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat dan dosa. Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung, mudah untuk berbuat taat dan dipersulit untuk berbuat dosa. Adapun hamba yang celaka, itu dipersulit untuk berbuat baik tapi dipermudah untuk berbuat maksiat dan dosa. Bahkan enggak rencana pun, enggak ada rencana, jatuh kepada perbuatan maksiat. Itu hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah sebagaimana tadi imam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Nah, doa ini mengandung dua pelajaran. Yang pertama, minta berkah. Dan yang kedua, minta panjang umur. Ya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah, semoga kita bisa mengisi hari-hari sepanjang bulan Rajab ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari yang berkah, umur yang berkah, ialah umur yang dipakai untuk berbuat taat kepada Allah. Sebaliknya, ya, hari-hari yang kita pakai untuk maksiat, meskipun di hari itu kita dapat uang sangat banyak, dapat nikmat secara zahir sangat besar, akan tapi kita enggak sholat, akan tapi kita enggak ibadah, akan tapi kita terjatuh kepada perbuatan dosa, itu bukan hari berkah bagi kita. Usaha maju, kemudian dapat bonus dari pekerjaan, tapi enggak ibadah, itu bukan berkah, tapi hari sial. Hari yang akan membuat kita menyesal, sengsara nanti saat dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari yang berkah, hari yang kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kekuatan, semoga sepanjang bulan Rajab kita bisa mengisi dengan ibadah, sepanjang bulan Sya'ban bisa mengisi dengan ibadah. Dan minta panjang umur, untuk apa? Untuk minum timun suri, makan timun suri? Bukan. Untuk makan kolak? Bukan. Minta panjang umur biar bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Karena kita sadar ketaatan kita masih kurang, ibadah kita masih kurang. Nah, Ramadan tuh bulan pahala dilipat gandakan. Kita berharap semoga kita sampai di bulan Ramadan. Dan kita sadar kita banyak dosa. Kita berharap semoga panjang umur sampai di bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga tidak Allah cabut nyawa kita, melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Dan di bulan Rajab ini, bulan kita dianjurkan banyak istighfar, ya, banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa? Untuk menghadapi Ramadan. Saking istimewanya Ramadan itu, persiapannya dari bulan Rajab, bayangin, 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Bahkan salafuna soleh 6 bulan sebelum datang Ramadan udah minta biar sampai di bulan Ramadan. Abis Ramadan, Syawal ke depan, selama 6 bulan minta semoga ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Bayangin. Jadi orang yang ngerti harganya Ramadan, nilainya Ramadan, minta berharap semua Ramadan. Ya. Jadi abis Ramadan minta semua ibadahnya biar diterima. Kemudian 6 bulan menjelang Ramadan minta agar dipanjangkan usianya sampai di bulan suci Ramadan. Kenapa? Saking luar biasanya, ya, pahala, anugerah, ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Nah, masuk bulan Rajab, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, perbanyak taubat. Kenapa? Karena dosa yang membuat kita berat untuk ibadah. Disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Ini kitab terakhir beliau sebelum wafat. Ya, kitab Minhajul Abidin disarahi oleh Syekh Ihsan Jampes dari Kediri. Ya, ini orang Kediri,
patut bangga punya ulama besar, ulama internasional yang karyanya dibaca di Mesir, dibaca di luar negeri, ya. Yang ngarang siapa? Yang nulis siapa? Orang Kediri, Syekh Ihsan Jampes. Ya, itu mensyarahi kitab terakhir Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Ya, beliau beri nama Sirajut Talibin. Satu-satunya syarah kitab Minhajul Abidin, satu-satunya syarah adalah yang mensyarahi Syekh Ihsan Jampes. Luar biasa ini. Ya, jadi kitab terakhir Imam Ghazali itu tidak ada yang mensyarahi. Ulama luar tidak ada yang mensyarahi. Yang satu-satu yang mensyarahi, yang menjelaskan itu hanya ulama Indonesia, yaitu Syekh Ihsan Jampes. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan dosa yang membuat orang berat untuk ibadah. Dosa yang membuat orang berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin baca Quran baru selembar, kok rasanya udah ngantuk aja. Ya, itu dosa yang bikin kita berat. Ketika ingin zikir baru beberapa putaran, udah malas aja. Ya, itu dosa yang bikin kita berat. Jadi intinya dosa ini yang menghalangi seseorang enggak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk berbuat taat dan ringan untuk berbuat maksiat. Maka dari itu, untuk persiapan Ramadan, perbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Bukan berarti di luar Rajab kita enggak istighfar, istighfar, tapi masuk bulan Rajab ditambah lagi untuk persiapan menghadapi Ramadan. Bahkan ada istighfar khusus bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, ya Allah ampuni aku, rahmati, kasihani aku, watub alayya, dan terimalah taubatku. Baca 70 kali pagi, baca 70 kali sore, ya. Kemudian kita masih kuat, masih semangat, boleh enggak lebih dari 70? Jadi Pak, wiritan-wiritan yang sudah ditentukan jumlahnya, maka usahakan jangan kurang, jangan lebih. Tapi kalau wiritan-wiritan yang umum tidak ditentukan jumlahnya, baca sebanyak-banyaknya. Ya, istighfar, lafaz istighfar astaghfirullahaladzim, baca sebanyak-banyaknya, enggak ada batasan. Selawat, baca sebanyak-banyaknya, bahkan dzikron katsira, zikir-zikir yang banyak. Baca tasbih, baca alhamdulillah, baca takbir, baca la ilaha illallah, itu tidak ada batasannya. Silakan baca sebanyak banyaknya. Tapi ini rabbighfirli warhamni watub alayya, ini sudah ditentukan 70 pagi, 70 sore. Jadi jangan kurang, jangan lebih. Ibarat obat dosisnya seperti itu. Kalau kita masih semangat, baca zikir yang lain. Ya, baca istighfar sebanyak-banyaknya, baca selawat, baca Quran, ya, sebanyak banyak. Kayak kopi nih, kopi ya takarannya segini, kalau airnya kebanyakan.
husnul khatimah. Ya. Jadi intinya, jadi perbanyak kita baca istighfar, ya. Adapun yang sudah takarannya segitu ya segitu, jangan lebih jangan kurang. Adapun zikir-zikir yang tidak ada ketentuannya, silakan baca sebanyak banyaknya Quran, baca sebanyak banyaknya salawat, lafaz istighfar yang biasa astaghfirullahaladzim, baca sebanyak banyaknya. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntung orang-orang yang nanti di hari kiamat mendapati catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya, ketika dapat catatan amalnya, kan semua kan mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah kita mengucapkan kata-kata melainkan ada malaikat raqib atid yang nyatet. Ya, maka beruntung orang yang mendapati catatan amalnya catatan istighfar yang sangat banyak. Makanya perbanyak baca istighfar. Kalau Allah memudahkan kita istighfar, berarti Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, lewat satu hari enggak istighfar, lewat dua hari enggak istighfar, ya Allah, ini jangan-jangan Allah memang sengaja mau nyiksa kita ini. Kita enggak diilhamin, enggak diingetin untuk istighfar, ya. Minta Allah kekuatan, minta kemudahan, ya, agar terus-menerus menjadi orang yang banyak istighfar, agar kita termasuk orang-orang selamat nanti di hari pembalasan. Bahkan Nabi besar Muhammad bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, min kulli dhikin makhraja, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang lazim, rutin baca istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Segala kesumpekannya, ya, segala kesumpekannya itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ruwet-ruwet, yang bikin pusing, itu jadi lapang dengan berkat istighfar. Min kulli dhikin makhraja, masalahnya yang susah, yang rumit akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan enggak sampai di situ. Akan Allah kasih rezeki dari segi yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi, barang siapa yang rutin istighfar, segala kesumpekannya dilapangkan oleh Allah. Kesusahannya, masalahnya, problemnya dikasih jalan keluar. Dan enggak sampai situ, akan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini rezeki yang enggak disangka-sangka, ini biasanya lebih besar, lebih banyak, ya, dibanding yang biasanya. Jadi semakin seseorang banyak istighfar, semakin tenang hidupnya, semakin tentram pikirannya. Kalau pikiran seseorang tentram jernih, bisa berpikir secara baik. Ya, kemudian masalahnya akan dibereskan oleh Allah. Jadi kalau punya masalah, jangan banyak mikir, stres. Ya, punya masalah, punya problem, dipikirin terus. Ini gimana nih ya solusinya? Ini gimana solusinya? Ya. Otaknya mentok, enggak sanggup. Akhirnya apa? Stres. Psikologinya kena. Akhirnya apa? Ya rada-rada jadinya. Udah enggak sanggup. Otaknya sudah tidak sanggup. Jadi bagaimana? Makanya Nabi besar Muhammad setiap pagi mengajarkan doa, Allahumma birahmatika nastaghir min adzabika nastajir, Allahumma aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin tarfata'in. Ya, itu ada dalam Wirdul Latif. Ya Allah, dengan rahmatmu aku minta tolong. Tiap pagi Nabi besar Muhammad doa, ya Allah, dengan rahmatmu aku minta tolong, dari azabmu aku berlindung. Ya Allah, bereskan semua urusan saya. Bereskan semua urusan saya. Jangan kau serahkan padaku. Kenapa? Aku enggak mampu. Ya, harta enggak mampu, kekuatan enggak mampu, otak enggak sanggup. Jangan kau serahkan padaku. Ya, dan juga jangan kau serahkan kepada makhluk sesama aku yang sama-sama lemah. Beresin ya Allah. Makanya Nabi enggak pernah stres. Kenapa? Karena semua urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Jawa dulu, apa? Apa jarene Gusti? Apa kata Allah aja. Ya, hidup bawa santai aja. Moh mumet. Jangan dibikin pusing. Ya, jangan dibikin pusing. Jadi serahkan sama Allah.
Ini santai aja, jangan salah paham. Kamu gak kerja? Santai aja. Itu malas namanya. Malas pakai dalil, santai aja. Rezeki udah dijamin sama Allah. Ya, salah yang begitu. Jasad, jasadnya harus kerja. Waktunya kerja-kerja. Waktunya buka toko, waktunya usaha-usaha. Al-harokah, barokah. Dengan kita bergerak, maka akan ada keberkahan dari Allah. Intinya jangan malas. Tugas kita ikhtiar. Tugas kita usaha, nanti Allah yang datangkan berkah. Ya. Yang santai itu pikiran. Pikiran santai aja, enggak usah dipikirin. Jasad ya kerja. Waktunya kerja-kerja, waktunya dagang-dagang, waktunya usaha-usaha, ya, yang bisa dikerjain dikerjain. Selebihnya jangan banyak mikir tapi banyak istighfar. Kenapa? Nanti Allah akan berikan jalan keluar dengan banyak istighfar, bukan dengan banyak mikir. Dengan kita banyak istighfar, nanti masalah kita diberesin sama Allah dikit-dikit. Diberesin satu persatu. Ya, kapan kelarnya ya? Pengen cepat selesai. Gak bisa, semua ada proses. Hidup di dunia semua ada proses, pusing-pusing dikit, masalah-masalah dikit, gak apa-apa. Ruwet-ruwet dikit, ya itu penghapusan dosa. Orang kita banyak dosa kok. Kita banyak dosa, itu penghapusan dosa. Ya, jadi yang bisa kita kerjain-kerjain, yang bisa kita lakukan-lakukan, selebihnya apa? Jangan banyak mikir, tapi banyak istighfar. Nanti dengan kita banyak istighfar, Allah beresin semua urusan kita, dan tidak sampai di situ, akan Allah kasih rezeki dari segi yang tidak disangka-sangka. Amin Allahumma. Amin. Ya. Kan kita udah pengalaman hidup puluhan tahun. Ya, pengalaman hidup kita puluhan tahun. Kita punya masalah apakah saat ini saja apa dari dulu? Dari dulu, buktinya apa? Selalu ditolong sama Allah. Selalu ditolong. Tapi kenapa kok itu tidak membuat iman kita semakin kuat? Justru kadang apa? Masih aja rapuh. Tidak percaya terhadap terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rajab ini Sahruz Zar'i wa Sya'ban Sahruz Saqi wa Ramadan Sahrul Hasad. Ya. Rajab ini bulannya nanam, Pak. Nanam apaan? Nanam kebaikan. Jadi Rajab ini bulan kita menanam, ya. Itikaf mulai ditanam dari bulan Rajab. Ya. Kemudian apa? Salat-salat sunnah mulai ditanam di bulan Rajab. Puasa-puasa sunnah mulai ditanam bulan Rajab. Baca Quran mulai ditanam bulan Rajab. Istighfar, solawat, tasbih, ya semua. Sedekah tanam dari semenjak bulan Rajab. Ya, nanti masuk Sya'ban, Sahruz Saqi, bulan kita menyiram tanaman kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Rajab, siramin lagi, istiqomahin. Perbagus lagi, sempurnakan lagi salat sunnahnya, puasa sunnahnya, bacaan Qur'annya, iktikafnya, sedekahnya, terus sempurnakan lagi tuh. Nanti masuk Ramadan, Sahrul Hasad, insyaallah akan panen dari hasil tanaman kebaikan di bulan Rajab. Panen dari hasil kebaikan yang sudah disirami, dijaga di bulan Sya'ban, masuk Ramadan dia merasakan nikmatnya puasa. Puasa nikmat sekali. Ya, dia merasakan nikmatnya salat sunnah tarawih nikmat sekali. Kenapa? Karena dari semenjak bulan Rajab dia qobliyah ba'diyah dijaga, duha dijaga, tahajud dijaga, witir dijaga, tasbih dijaga, udah biasa salat sunnah. Masuk Ramadan tarawih nikmat sekali. Rasanya berat kalau tertinggal satu aja tarawih. Padahal badan enggak enak, tapi tetap aja enggak mau libur tarawih. Dipaksakan, mau terus tarawih. Ya, nikmat baca Quran, enggak mau berhenti. Nikmat zikir, enggak mau berhenti zikir. Nikmat betah di masjid, enggak pengen buru-buru keluar. Kenapa? Karena sudah mempersiapkan diri dari semenjak bulan Rajab. Maka ini makna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi kalau bulan Rajab orang-orang nanam kebaikan, yang lain sibuk menambah amalnya, ya sibuk nanam sholat sunnah, nanam puasa sunnah, nanam iktikaf, nanam sedekah, nanam baca Quran, ini masih malas. Ya, sholat sunnah enggak sholat sunnah,
puasa sunnah enggak puasa sunnah, Quran enggak dibuka-buka di rumah tuh sampai berdebu. Tuh kalau ada orang kena asma, megang Qurannya mungkin tambah asmanya. Kenapa? Saking tebelnya tuh debu, enggak dibuka-buka. Ya, datang Ramadan dibuka. Habis itu apa? 3 hari tutup. Kapan dibuka lagi? Ramadan akan datang penuh debunya. Ya. Ini bisa jadi sepatu kita lebih bersih kali debunya. Ya, dibanding Qurannya. Ya Allah. Kenapa? Saking lamanya enggak dibuka apa ya? Berdebu tuh. Ya, ini kalau bulan Rejab yang lain udah sibuk dengan ibadah, nanam ibadah, kita masih malas. Enggak baca Quran, enggak zikir, enggak i'tikaf, enggak salat sunnah, enggak puasa sunnah. Masuk Sya'ban, orang-orang udah nyiramin ibadahnya, kita juga masih malas. Masuk Ramadan, baru mau pakai baju koko. Baru mau ke masjid. Ya, lihat orang puasa, ikut puasa dia. Enggak bisa, Pak. Pas puasa ya Allah aus banget ya. Berat pas puasa tuh. Udahlah, hari pertama dah. Ya, hari pertama, hari kedua udah enggak puasa lagi. Terawih, lihat orang-orang terawih, pada ikut terawih. Ya, Rejab, Sya'ban enggak ke masjid. Ramadan baru mau ke masjid. Enggak bisa, Pak, istiqomah. Ya, paling cuma semalam, dua malam. 3 malam, paling lama satu minggu. Ya, enggak di mana-mana masjid-masjid, musola, rame awal Ramadan saja. Selebihnya apa? Sepi. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri dari semenjak bulan Ramadan. Khalifuni fitanfidhi ahkami fiha wa huwa ada, yaitu untuk menggantikan menerapkan hukum-hukum Allah. Ya, jadi khalifah itu apa? Untuk menjalankan hukum-hukum Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna khalifah. Jadi kita ke dunia ini ialah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kita enggak bisa langsung dapat perintah dari Allah. Kita enggak sanggup. Ya. Itu semua kita ketahui melalui para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul yang menjelaskan kepada kita apa saja perintah Allah dan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjumpa langsung enggak kuat, kita enggak bisa. Ya, Nabi Musa saja minta untuk berjumpa dengan Allah. Ya, baru Allah menampakkan wibawanya, itu gunung sudah bergoyang dan Nabi Musa pingsan. Makanya ini bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah. Allah utus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan apa itu makna khalifah,
perintah apa saja yang harus kita jalankan dan larangan apa saja yang harus kita jauhi, ya. Kemudian di sini perlu diketahui, sebelum kita menempati dunia ini, sebelum kita menempati bumi ini, yang pertama kali nempatin jin. Yang pertama kali nempatin adalah jin. Makanya disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa jin dulu? Karena jin lebih awal diciptakan dari kita. Ya. Pertama yang nempatin bumi ini adalah jin. Akan tapi jin merusak. Saling membunuh satu sama lain. Akhirnya Allah mengutus malaikat. Ya, Allah utus iblis. Iblis Allah utus bersama bala tentara. Bala tentaranya ini adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Marahul Abid karya Syekh Nawawi Banten dan juga bisa dalam tafsir Jalalain. Ya, atau tafsir Sawi. Nah, kemudian apa? Ini iblis bersama bala tentara dari kalangan malaikat turun ke bumi. Ya, mengusir para jin. Akhirnya para jin terusir, mereka semua pindah ke Jazair. Jazair itu pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Makanya itu lautan itu jadi kerajaan jin. Jadi kalau malam, ya, kalau malam ya itu jadi kerajaan jin. Nah, jadi mereka terusir ke pulau-pulau dan jibal ke gunung-gunung. Makanya enggak heran tuh gunung juga jadi tempat-tempat jin. Ya, tadinya mereka di muka bumi, kemudian diusir oleh para malaikat, terusir mereka semua menempati Jazair, pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan dan juga ke gunung-gunung. Nah, kemudian malaikat-malaikat ini adalah yang ibadahnya paling ringan. Kenapa? Setelah jin terusir, bumi kosong. Ya, bumi kosong. Nah, malaikat-malaikat ini yang pimpinannya iblis, ya, mereka semua ibadah bebas. Terkadang mereka ibadah di langit, terkadang mereka ibadah di bumi, dan terkadang mereka ibadah di surga. Jadi ini iblis dan tentaranya malaikat, ini adalah malaikat yang paling ringan ibadahnya. Kenapa? Karena mereka bebas ibadah, terkadang di surga, terkadang di langit, terkadang di bumi. Akhirnya fadakhala ujub, masuk ujub di hati iblis. Ini iblis timbul ujub, timbul sombong. Nah, ini aku nih dapat keistimewaan seperti ini, ya, beda dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Aku ibadah kadang di surga, aku ibadah kadang di langit, aku ibadah kadang di bumi, dikarenakan aku adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung. Merasa sombong seperti itu. Akhirnya, ya, dalam hadis, dalam ayat ini Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah mengumpulkan malaikat-malaikat. Malaikat mana yang dikumpulkan? Ya. Ini ada ulama yang menjelaskan bukan semua malaikat yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan hanya malaikat yang meninggali bumi. Kan jin udah pergi. Ya, ditempati oleh malaikat-malaikat bala tentaranya iblis. Ya, ini iblis bersama malaikat-malaikat yang ngusir jin, ya. Mereka semua kan ada di muka bumi. Kemudian Allah ajak musyawarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menjadikan khalifah pengganti kalian di muka bumi. Ya. Kemudian apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Ya, di sini Allah mengajak malaikat musyawarah. Ya, akan tapi jangan salah paham. Kalau kita musyawarah dikarenakan kita butuh pendapat-pendapat yang lainnya. Kita ingin bertukar pendapat. Tapi kalau Allah ngajak musyawarah malaikat, bukan berarti Allah butuh, enggak. Tapi di sini Allah ingin menghibur malaikat-malaikat yang kerjanya di bumi. Dan juga untuk menunjukkan bahwasanya mereka semua enggak tahu perkara gaib. Ya. Ini Allah ingin menampakkan kepada para malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Kata mereka, ya Allah, buat apa? Buat apa manusia jadi pengganti kami? Nanti kerja akan hanya merusak. Apa kata Allah? Aku lebih tahu dibanding kau. Ya, aku tahu kalian tidak tahu. Makanya diajak musyawarah untuk agar mereka menyadari bahwasanya mereka tidak tahu perkara gaib kecuali perkara-perkara yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Mereka diajak musyawarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberitahu betapa mulianya, betapa hebatnya Nabi Adam alaihissalam yang menjadi pengganti mereka. Ya. Kemudian juga ya. Di sini menjadi pelajaran juga bahwasannya di antara turun Nabi Adam itu ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi para wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Memang manusia itu kerjanya kan kata malaikat, buat apa ya Allah kau ciptakan Adam dan anak keturunannya di muka bumi, nanti kerjanya bakal hanya merusak, kerjanya bakal hanya akan membunuh satu sama lain. Betul, memang manusia banyak yang rusak, manusia banyak yang berbuat maksiat, tapi jangan lupa ya, jangan dilihat jeleknya saja ya. Orang-orang yang baik ini mengalahkan orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena di antara keturunan Nabi Adam ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya para nabi tidak ada, para rasul tidak ada, para wali tidak ada, yang ada hanya Nabi Muhammad, itu sudah cukup. Ya. Jadi ini malaikat-malaikat yang tadinya berada di bumi diganti oleh manusia. Siapa yang menggantikan? Nabi Muhammad. Cukup gak? Hebat mana Nabi Muhammad sama malaikat-malaikat? Lebih hebat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam ayat ini ya, malaikat kan bertanya, ya Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, buat apa kau ciptakan manusia? Ya, di muka bumi. Nah, malaikat ini bertanya seperti ini bukan berarti protes, bukan. Ya, malaikat adalah makhluk-makhluk yang penuh adab kepada Allah. Ya, bertanya di sini, malaikat ingin tahu apa hikmah? Apa hikmah kami diganti? Ya, kan kami enggak pernah maksiat. Kami selalu memuji Engkau, kami selalu bertasbih kepada Engkau. Kenapa kami diganti? Apa hikmahnya? Kenapa kok yang menggantikan adalah manusia? Jadi di sini menanyakan hikmah, bukan untuk protes. Dan juga bukan dikarenakan hasud terhadap manusia. Enggak ada malaikat tuh hasud sama manusia. Ya, menggibah manusia enggak ada. Ya, yang ada nanti hanya iblis laknatullah. Kemudian pelajaran apa dapat kita ambil dari ayat ini juga? Itu malaikat tahu dari mana? Kalau manusia kerjanya di dunia hanya akan merusak nanti. Sedangkan kitanya kan belum dicipta. Allah mengabarkan nanti akan aku cari pengganti kalian. Ya, akan aku ciptakan pengganti kalian yaitu Adam dan keturunannya. Kata mereka, ya Allah buat apa? Ini kami ini enggak pernah maksiat. Kami ini enggak pernah berbuat dosa. Ya, kenapa kau digantikan dengan manusia? Manusia nanti kerjanya bakal ngerusak dan bakal menumpahkan darah. Nah, timbul pertanyaan. Ini mereka tahu dari mana? Kalau kita manusia kerjanya bakal ngerusak dan bakal menumpahkan darah, sedangkan manusianya belum dicipta. Nah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, mereka semua tahu dari Allah. Ya, Allah juga menjelaskan kepada mereka, ya memang ada manusia-manusia yang rusak, tapi jangan lupa ada juga manusia-manusia yang baik. Kemudian juga ada pendapat yang mengatakan, kenapa nih kok mereka tahu bahwasanya manusia hanya akan merusak? Ya, ada pendapat mereka mengetahuinya dari Lauhil Mahfud. Ya, mereka dapat melihat Lauhil Mahfud, dapat mengetahui kejadian-kejadian akan datang, ya, manusia kerjanya hanya akan merusak. Dan ada juga pendapat yang mengatakan ini malaikat ngambil pelajaran dari jin. Dulunya jin nempatin bumi ngerusak. Ya sama paling juga manusia. Juga bakal ngerusak dan menumpahkan darah. Kenapa? Karena manusia itu tidak maksum. Yang maksum adalah malaikat. Manusia tidak maksum. Jadi potensi berbuat dosa itu besar. Dan ada juga yang berpendapat bahwa saya kenapa kok malaikat bisa tahu ini manusia nanti kerjanya hanya akan merusak, bermaksiat dan saling membunuh, dikarenakan